Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo sahabatku semua, pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senang sekali kita semua bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang amalan-amalan atau doa pengasihan, di mana doa ini jika Anda baca sebanyak 3 kali, maka orang yang Anda cintai, orang yang Anda sayangi akan luluh pada Anda, seakan-akan sudah tidak punya rasa lagi untuk orang lain. Amalan ini kami ijazahkan untuk sahabatku semua yang saat ini masih berstatus lajang dan ingin mencari pendamping hidup untuk masa depan dan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Ada sebuah amalan yang harus Anda amalkan, yang mana amalan ini adalah murni dari ayat suci Al-Quran, bukan ritual bantuan setan atau jin. Amalan ini boleh diamalkan oleh pria maupun wanita yang mempunyai niat baik, tidak dibuat untuk main-main. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan pada teman, kerabat, dan keluarga Anda di rumah. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, adapun doa yang harus Anda baca sebagai berikut. Anda cukup baca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali setiap Anda selesai sholat fardu 5 waktu. Ketika sahabat membaca surat Al-Fatihah, poin pentingnya adalah setelah Anda sampai di bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Anda baca secara berulang-ulang sebanyak 7 kali. Setelah Anda selesai membaca 7 kali, lalu Anda berdoa meminta kepada Allah dengan menyebut namanya dan membayangkan wajahnya sebagai contoh. Ya Allah, jadikanlah si fulan cinta kepadaku, luluhkan hatinya kepadaku, satukanlah hatinya kepadaku, matikanlah rasa untuk orang lain dan hanya punya rasa kepadaku. Jika sudah selesai, lanjutkanlah kembali pembacaan surat Al-Fatihah sampai selesai. Amalkanlah doa ini setiap selesai sholat fardu 5 waktu sebanyak 3 kali. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda, keluarga Anda, dan juga orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.